أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, dan semoga rahmat dan salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin Allahumma amin. Dan setiap kita bepergian, jangan pernah lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha waqwi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Mungkin teman-teman ada yang penasaran seperti apa lokasi peperangan Badar dan seperti apa pemakaman syuhada Badar. Jangan kemana-mana, ikuti terus videonya. Peperangan Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, 2 tahun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di peperangan Badar, kaum muslimin hanya berjumlah kurang lebih 313 pasukan. Sedangkan musuh yang mereka
dihadapi berjumlah 1000 pasukan. Ini merupakan perbandingan yang sangat banyak. 313 akan menghadapi 1000 pasukan. Tapi walaupun perbandingan yang sangat banyak, tidak bisa menakutkan hati kaum muslimin. Karena di hati kaum muslimin sudah tertanam kecintaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah kaum muslimin lebih sedikit dari orang kafir Quraisy kota Mekah, tapi bisa memenangi peperangan Badar ini atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah menurunkan bala tentara malaikat yang turun dari langit dengan berturut-turut, sehingga dengan bantuan para tentara malaikat, kaum muslimin bisa memenangi peperangan Badar ini. Dan mereka, orang-orang kafir Quraisy kota Mekah, banyak yang terbunuh. Bahkan suku-suku terbesarnya mereka juga banyak yang terbunuh di peperangan Badar. Di antaranya suku-suku terbesarnya orang-orang kafir Quraisy yang terbunuh di peperangan Badar, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal terkenal dengan paling jahatnya orang kafir Quraisy kota Mekah, sehingga dibilang dengan Fir'aunnya orang kafir Quraisy kota Mekah, karena saking jahatnya terhadap kaum muslimin. Abu Jahal ini pernah juga menyiksa Sumayyah dan suaminya Yasir, disiksa karena memeluk agama Islam. Pada akhirnya Sumayyah dan suaminya Yasir ditompak oleh Abu Jahal sehingga beliau wafat, dan termasuk orang pertama yang mati syahid di kota Mekah Al-Mukarramah. Juga yang terbunuh di peperangan Badar, suku terbesarnya orang kafir Quraisy, yaitu Umayyah. Umayyah punya budak bernama Bilal. Sayyidina Bilal disiksa oleh Umayyah dengan bermacam-macam siksaan. Ditaruh di atas padang pasir, di bawah teriknya matahari, ditumpangi badannya dengan batu besar. Tapi siksaan-siksaan tersebut tidak bisa mengubah keimanan Sayyidina Bilal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menebus Sayyidina Bilal dari tangannya Umayyah, sehingga Sayyidina Bilal menjadi sahabat yang bebas dari perbudakan dan menjadi muazzin ketika itu. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke langit 7, beliau mendengar bunyi sandalnya Sayyidina Bilal di dalam surga. Bunyi sandalnya sudah ada di dalam surga. Lalu Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, amaran apa yang engkau kerjakan sehingga aku mendengar bunyi sandalmu dalam surga?"
Sayyidina Bilal menjawab pertanyaan Rasulullah, "Ya Rasulullah, setiap aku habis berwudu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah ba'diyah wudu. Ternyata itu amalan yang selalu dikerjakan oleh Sayyidina Bilal, sehingga bunyi sandalnya ada di dalam surga." Dan juga yang terbunuh di peperangan Badar, dari suku terbesarnya orang kafir Quraisy, yaitu Utsbah bin Rabi'. Utsbah bin Rabi' punya anak bernama Hindun. Hindun istri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan pemimpin terbesarnya kota Mekah. Juga ada Syaibah, saudara dari Utsbah bin Rabi', pamannya Hindun, juga Walid anaknya Utsbah, saudaranya Hindun. Setelah orang-orang kafir Quraisy ini mengalami kekalahan yang sangat besar di perangan Badar, mereka kemudian berusaha mengumpulkan kekuatan untuk balas dendam atas kekalahannya di perang Badar. Selama setahun mereka mengumpulkan kekuatan dan akhirnya dapat 3.000 pasukan. 400 dari pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, 700 dari pasukan besi. Setelah itu keluar dari kota Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah untuk balas dendam atas kekalahannya di perang Badar, sehingga terjadilah ketika itu peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini terjadi pada 3 Hijriah, 3 tahun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwar. Di depan kita itu pemakaman para syuhada Badar, para sahabat yang terbunuh ketika terjadinya peperangan Badar. Di sini, saudara-saudaraku, lokasi peperangan Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah, 2 tahun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Semoga yang nonton video ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke tanah suci dengan keluarganya untuk melaksanakan ibadah umrah. Amin amin, Allahumma amin. Cukup di sini dulu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Subhanakallahu bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.